ada orang kelihatan hebat, aktif terus, padahal kita nggak tahu sulitnya dia mengatur jadwal dan prioritas. Ada orang yang kelihatan jalan-jalan terus, padahal kita nggak tahu susahnya dia menabung agar bisa jalan-jalan. Ada orang yang kelihatan enak terus hidupnya, padahal kita nggak tahu seberapa perjuangan dia agar bisa hidupnya enak. Ada orang yang kelihatan unggul terus, padahal kita nggak tahu seberapa keras usaha yang dia lakukan untuk melawan kemalasan. Ada orang yang kelihatan gak sibuk, padahal kita nggak tahu seberapa banyak jam tidur yang dia kurangi di saat kita asik tertidur lelap. Ada orang yang kelihatan jarang ngomong, padahal kita nggak tahu sekompleks apa yang sebenarnya dia pikirkan. Ada orang yang kelihatan sabar terus, padahal kita nggak tahu seberusaha apa dia menjaga perasaan orang lain. Ada orang yang kelihatan tegas terus, padahal kita nggak tahu seberapa keras dia belajar untuk menjadi yakin dan berani tegas. Kita nggak boleh iri lihat covernya, takutnya dengki. Tapi coba cari tahu undercovernya, biar semangat. Kita nggak boleh banding-bandingin covernya. Bisa jadi undercovernya lebih sulit, lebih pelik, lebih berbobot.